Kalian boleh kasih saran guys, asal kalian bisa tunjukin karya kalian juga. Gak cuma mengkritik karya orang, tapi kalian gak ada karyanya. So, buat kalian yang akun bodong, yang gak ada fotonya sama sekali, bahkan kalian gak punya video karya sedikit pun, oh sorry banget guys, kalian gak punya hak untuk menghina karya orang. Oke. Pelakunya ini dia. Di sebelah kanan gua ada Dito. Oke, Dito, teman baru, temannya Pascal dan jadi temanku juga pastinya. Salam. Oke, mulai. Katanya mau ke Sentolo. Sentolo yang sini kah? Oh, lewat jalur sini. Oke, fine. Masih hijau. Okay, I'm sorry. Look at the view, guys. Ini dia desa di Yogyakarta. Indahnya pedesaan. Ini siapa ya yang pakai ninja ini? Helmnya kenal, orangnya kayaknya wajahnya nggak asing juga, tapi kok pakai ninja ya sekarang dia? Sebelumnya pakai apa dia? Oh, memang dari dulu udah pakai ninja. Entahlah. Wow, kok ada teletik-teletik gitu, guys. Kok hujan, guys. Oh my god. Kita menuju daerah hujan. Sun Mori gini yang nggak bisa ngebut-ngebut. Namanya Sun Mori ya, Sunday Morning Ride itu enaknya emang santai, guys. Pokoknya jangan melebihi dari dua orang jejer gitulah. Kalau jalan lebih sempit, satu. Kalau agak lebar dan sempit gini ya dua masih bisa lah. Kalau cuma sedikit orang ini untuk ngebut asik banget, ini jalannya halus, udah ada tikungan-tikungan gini, aduh. Udah gatel pasti tangan nih, ngegas. Terus sok-sokan. Licin. Watch out. Oke, ambil kanan. Yes, daerah mana ini? Aku belum pernah lewat sini kayaknya. Asik banget guys jalannya. Keren. Wow, ada kerikil. Bahaya tadi. Itu kalau nikung udah bisa geledak tadi guys. Geledak. Tahu geledak gak sih kalian? Ya loset gitulah sampai bergelimpangan gitu. Wow. Keren sih dilihatnya. Keren sih.
rombongan gini harus jaga jarak ya. Minimal banget nih, minimal banget yang 3 meter guys. Kalau kecepatannya rendah ya boleh lah 2 meter gini ya. Kayak gini-gini 2 meter ini boleh lah, boleh. Boleh, masuk, masih masuk. Tapi dah kalau kecepatannya nambah ya harus jaga jarak 5 meter paling enggak. Kalian bisa lihat cuma jalan 50, 55, 60, pelan ini, pelan. Jadi jaraknya bolehlah 2 meter minimal. Meskipun ya itu udah rawan banget, udah bahaya kayak gitu. Mungkin banyak teman-teman yang tinggal di daerah metropolitan yang udah banyak gedung-gedung gitu, jarang pasti ya lihat pemandangan kayak gini. Tapi kalau di Jogja, wah ini kayak gini isinya. Sawah again. Seger. Wih, enak. Seger banget. Enak kacanya kalau dibuka gini, enak banget. Seger banget guys ini. Rada-rada hiperaktif juga ini orang. Oh, Butani. Just for your information guys, aku lulusan pertanian gitu. Jadi SPSP, sarjana pertanian. Jangan dipleset-pleset ini ya. Wah, enak banget, seger banget. Look at this view guys. Beautiful, like you. Oh, baper guys, baper. Motovlog baper, ada yang namanya itu channel motovlog baper. Atau kebalikannya, baper motovlog, ada juga itu. Belok kanan ya. Bingung ini, udah sampai mana? Bingung ini, aku udah bingung nih sampai mana. Kalau dirasa-rasain arahnya kok malah balik ke timur. Tadi udah ke barat, sekarang balik ke timur. Oh God, sampai mana ini? Gak tau nih daerah mana, ngikut aja lah pokoknya. Nikmatin perjalanan ini ya guys, nikmatin. Oh, pasar mana ini? Pasar Nanggulan. Oh, daerah Nanggulan. Oh, daerah Nanggulan. Okay, I see. Asik dah kalau rame ini. Asik. Berapa orang ya? 30 orang ada tadi. 30 rider tadi ada cewek juga. Oh, respect. Keren banget, guys. Keren banget. Kapan ya sih dia mau diajak Sanmori gini? Doain aja lah guys, supaya dia mau diajak lah. Karena ini kemarin gini. Dia siapa ya? Rahasia. Belum boleh di expose. Tapi kalian tau lah, ada di videoku orangnya. Ada di videoku guys orangnya. Kepoin aja, ayo tebak aja yang mana. Kalau yang tahu komen ya. Siapakah dia? Misteri dari jok belakangku ini guys. Lihat aja guys. Wow. Apa ya namanya itu di jalan, yang di tengah jalan namanya apa ya? Kayak yang es krim itu loh guys. Jenenge apa kaya mau kesambar mau. Konek
tol. Nih guys, teman baru. Teman baru. Ya. Saya hello. Oke, siap. Mantap. Ini dia pelakunya, ini dia.